Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, balik lagi di channel Arif Anggara 19. Oke, di video kali ini kita akan online match. Iya, memperbaiki data anjay. Lawan kita 1100 guys. Cukup nanggung ya, tapi kalau kalah ratingnya turun jauh banget. Oke, di sini kita akan review seorang Dusan Vlahovic ya guys ya. Oke, anjay tinggi banget 190. Oke, terus setelah dilatih ya, full max setting di sini, kesadaran menyerang itu udah bagus, kecepatan juga ini waduh mantap betul guys. Kecepatan 95, kekuatan tendangan nice banget, dan di sini tendangan jarak jauh, tembakan knuckle first time, semangat juang. Oke, dengan gaya bermain goal poacher ya. Kita akan suka lawan. Oke, ada Krip, Batistuta, Maradona dan juga Mes Gon. Oke, kita akan tes ya seorang Vlahovic sebelum masuk ke pemain sorotan ya. Gimana bagusnya sih ya kan, nanti kalau misalkan di sini udah gacor, best player aja udah gacor, apalagi nanti kalau di POTW ya kan. Oke, oh no. Karena si Vlahovic lagi on fire guys. Oke, kita akan lihat nih versi best playernya. Oke, okay, nice banget sebelum datang versi pemain sorotannya guys. Oke, okay. Disiarkan langsung dari stadion Beruntuk FC. Oke, okay, pemirsa SCTV dimanapun Anda berada, selamat menyaksikan. Oke, di sana ada Puyol, di sana ancang-ancang. Dan Nedved di sana. Oke, pendek saja pada Hermoso. Oke, McKennie, save, awas. Oke, Vlahovic, anjay, tinggi banget si Vlahovic. Wuh, keren guys, kekuatan tendangan baru dilatih. Kecepatan udah sampai 95. Berarti nanti kalau pemain sorotan, dia bisa sampai... Wow, iya, serangan. Oke, Vlahovic, anjay, cepet banget. Cepet, dan kabum. Waduh, dia kelemahannya nggak punya lengkung guys. Tadi juga di statistik cuma 74 ya. Jadi si Vlahovic kayak si Haaland lah, tendangan jarak jauh, tendangan keras gitu guys, tapi tanpa lengkung ya tendangnya kayak gitu. Oke, hampir saja tadi bisa cetak gol yang pertama. Awas. Oke, nice banget. Aduh. Hampir bikin blunder guys. Oke, Robson. Waduh, salah Robson, harusnya ke Vlahovic. Oke, anjay, nice banget dari Vlahovic guys. Oke, awas Hermoso, awas tuh ada Batistuta, awas. Edwin kejar Bruno Fernandes. Waduh, ini tiki taka guys. Oke, David di sana, serangan balik. Oke, Vlahovic 1-2 di sana. Biar pada Porlan langsung lari gun. Oke, lompat, anjay, ngotot banget duel sama Koulibaly pemain sorotan guys. Anjay, ini gue suka si Vlahovic tuh, tipikalnya pemain-pemain yang ngotot gitu guys ya. Pemain muda terus ngotot juga gitu kan, nggak lemah kayak pas udah ke body langsung udah los aja bola, nggak, dia itu tetap ngejar bolanya. Oke, long ball gun, kita coba. Waduh, ketinggalan guys, di long ball dia ketinggalan ternyata, saudara. Oke, Oliver Kahn melempar saja pendek kepada Beckenbauer kepada siapa yang dituju. Oke, masih melirik di sana, ada Puyol di sana, ada Mes Gon, ada Locatelli. Ayo kejar Bruno Fernandes. Awas Dapis, fokus, awas Maradona ini. Waduh, balik lagi guys. Oke, anjay, dia menguasai permainan ternyata walaupun ratingnya 1100. Aduh. Oke, ayo dong, dapetin bolanya dong. Fokus. Oke, tunggu aja, nanti bakal ada kesalahannya juga guys. Awas. Dapat. Waduh. Oke, nah itu kesalahannya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian nemuin pemain lawan guys, kalau misalkan kalian lagi online, dapetin lawan yang memang menguasai, terus ya kalian tutup ruangnya guys, tutup dimana mereka bakal umpan kemana gitu guys ya. Nanti juga bakal menemukan titik salahnya sendiri gitu kan. Oke, Cancelo langsung terobosan. Oke, Forlan di sana, Forlan cantik. Oke, Vlahovic dan kabum. Yes, wuhui. Vlahovic. Oke, mantap betul. Vlahovic. Anjay, cetak satu gol ini baru. Jujur gue baru tukar si Vlahovic ya, dari pemain-pemain God Ball gue langsung tukar aja ke si Vlahovic, dan ini permainan pertama buat dia gitu guys. Tapi dia pemain pertama langsung cetak gol, anjay, keren banget. Gak sabar pengen dapetin BOTW-nya guys. Oke, Robson. Waduh, ada Polan di sana, Polan 1-2 lagi. Vlahovic dan kabum. Anjay, on fire banget guys. Vlahovic-nya ngeri. Oke.
Awas Batistuta, awas serangan balik. Iya, untung saja diberhentikan oleh wasit. Anjay, gua kalah penguasaan bola dong. Oke, enggak apa-apa lah. Yang penting dapat skornya. Oke, walaupun menguasai bola percuma tapi kalau enggak menjadi sebuah gol ya. Oke, di sini kita akan ganti si Portland sama si Rummenigge ya. Karena di sini gue Rummenigge itu punya legend ya, tapi Rummenigge gue itu punya skill super sub dong, ya kan? Oke, jadi sekarang kita akan masukin di babak kedua. Oke, langsung aja kita main match babak kedua guys. Jadi kalian misalkan sebelum nunggu ke pemain sorotannya ya, nanti si Plahovic ya, kalian kalau misalkan punya Twin God Ball kan bisa tuker aja sama si Plahovic tuh. Ini dia rekomendasi untuk kalian ya. Oke, langsung Bruno Fernandes kepada Rummenigge. Waduh, Rummenigge. Sayang banget bolanya tidak dikontrol dengan baik, saudara-saudara. Awas creep, awas kejar. Aduh, Locatelli ya, seperti biasa dia menguasai bola lagi guys. Now it's Cruyff. Dapat. Waduh, awas Batistuta. Si Tuta. Oke, dapat. Aduh, Nedved, awas. Aduh. Oke, dapis. Waduh, gue diacak-acak ini permainan, guys. Oke, dapis. Yuk, serang. Oke. Aduh. Nah, nanti kalau misalkan kalian dapetin Plahovic ya, kalau kalian nanti masuk ke PWTW dan bisa tuh lariin kayak si Mbappe atau si Haaland. Pokoknya tipikalnya hampir mirip kayak si Haaland gitu guys. Dan ngejarak jauh larinya kencang. Oke, awas. Nice banget ya, malah balik lagi. Monoton banget permainannya. Kayak semalam itu El Clasico. Enggak deh. Oke, awas. Aduh, gagal lagi guys. Hermoso. Awas Messi gondrong, anjay. Gempuran pertama, tendangan pertama dari seorang Messi gondrong. Oke, serangan balik dilakukan Robson di sana. Robson angkat bola, ada Plahovic di sana. Tuh kan ngotot, tapi di sini kurang guys larinya. Tapi udah bisa mengimbangi seorang iconic moment Puyol gitu guys. Apalagi kalau misalkan nanti masuk ke PWTW kayaknya larinya sampai 99 kayaknya ya. Oke, terobosan langsung Plahovic. Oke, Plahovic dan kabung anjay. Oke, dan boom, yes, wuhuy, gacor, tor. Plahovic ya, ganteng anjay. Ih, larinya kencang banget ya guys ya. Walaupun dia punya badan tinggi, biasanya kalau badan tinggi itu larinya ngaruh gitu guys. Jadi larinya malah lambat gitu guys. Nggak kayak si Mbappe yang memang badannya ya nggak tinggi-tinggi amat, tapi larinya kencang. Tapi di sini Plahovic punya gitu guys ya. Jadi kalau misalkan, awas anjay, hampir. Jadi kalau misalkan bola atas pun Plahovic kan punya tinggi, dia bisa gitu guys. Apalagi ditambah lari, oke? Nice banget ini Plahovic, anjay, idola baru. Oke. Okay. Harus dapat sih, kalau dapat ada PWTW-nya harus dapat. Oke, okay, makanya di sana ada Cancelo kepada Rummenigge. Oke, okay, Rummenigge kepada siapa? Oke, okay, Plahovic lari di sana, lari. Lari menjamin mimpi. Anjay, dihimpit dua back handal saudara-saudara, Beckenbauer dan juga Koulibaly, tapi dia tetap ngotot sih, guys. Ya, oke, Robson di sana, Robson pada Bruno Fernandes. Oke, ada Plahovic di sana, Plahovic. Waduh, berhasil dicolok saja oleh seorang Koulibaly tadi, guys. Oke, awas, dapat. Awas, fokus. Pasti tuh, ngasih, pastikan tuh. Oke, nice banget. Oke, intercept yang baik, saudara-saudara. Wow, berakhir matchnya 2-0 dan dua-duanya dicetak oleh seorang ya ganteng Dusan Plahovic. Siapa lagi kalau bukan Dusan Plahovic? Anjay, mantap betul guys. Oke. Nah, mungkin sampai di sini aja untuk online match kali ini ya guys ya. Walaupun di sini gue kalah penguasaan bola guys, nggak apa-apa. Tapi yang penting dapat 2-0 dong. Oke, kita akan lihat rating pemain ya. Segimana bagusnya. Oke, di sana ya paling bagus. Anjay, jadi man of the match dong. Pertama kali main, kecocokan belum sampai 100% tapi udah bisa cetak 2 gol dan jadi MOTM guys. Ngeri gak? Ngeri dong. Oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.